Bismillahirrahmanirrahim. T01 plus. So, sebenarnya dah buat dulu dah. Aku dah buat dulu lah satu tutorial untuk OBS. Cumanya aku rasa ada benda yang aku tertinggal. Jadi aku terpaksa dah buat balik. Okay. So mohon subscribe di sini. FSTM Quiz channel YouTube kami. So, apa yang kita nak bincang kali ini adalah macam mana kita nak menggunakan satu daripada software screencasting. Screencasting ni apa? Sebenarnya bila kita buat, let's say kita nak cuba record apa, contohnya macam kita nak buat satu tutorial ataupun satu macam mana nak bangunkan aplikasi mobile contohnya. Kita perlukan macam software untuk record apa yang ada pada screen. Sebab kerja-kerja macam kelas ataupun training macam tu sebenarnya memang tertakluk ataupun memang rely heavily kepada komputer. Jadi screencasting ni adalah satu cara untuk kita record apa step-step dan record dalam bentuk video lah, dalam bentuk video. Jadinya orang nak tanya kenapa tak guna Zoom. Zoom pada aku dia lebih kepada apa namanya tu? Online class ataupun conference ataupun online meeting. Tapi tak kisahlah, mungkin ada features yang tu yang nak buat screen software, screen capture, no problem. Nak guna macam nak guna apa benda pun tak kisah. Yang penting yalah kita pandai gunalah. Dan basically kalau ada subscription fee, bayarlah. Satu sebab utama aku guna OBS adalah sebab dia free. Itu je. Bukan free, dia open source dan free. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak kepada developer yang tolong develop ataupun bangunkan software OBS ni. Terima kasih banyak. So dah berpuluh juga tutorial aku buat, tapi itulah, kita keep on improving, try and error since tak ada facilities yang betul-betul 100% bagus untuk kita buat studio. So ini je lah apa yang kita ada. Okay, antara option lain adalah Adobe Captivate, yang mana yang ni mungkin ada subscription fee lah. Dengan kata Adobe ada bagi fee ataupun dia bagi diskaun banyak sungguh untuk PKP ni lah, untuk apa masa dalam pandemik ni dia bagi diskaun banyak juga. Tapi korang check lah, aku tak tahu berapa. Satu lagi option yang saya rasanya enterprise punya usage adalah Ponapto. Ponapto ni sebelum ni pernah guna tapi somehow rather pasal rasa macam cost dia agak ni. Well, dia pasal dia ada sediakan facility server sekali untuk dia hold kita punya video tutorial, tapi cost lah kan. So sebab tu antara sebab OBS tu antara yang aku suka lah. Okay. So itu antara facilities yang aku ada lah, homemade ataupun studio. Kebetulan masa tu DIY masih buka lagi, so aku beli lampu ni. Empat lampu ni. Lampu ni untuk buat pencahayaan lah. Kod siapa-siapa yang nak tengok muka aku kan, tu boleh nampak lah, taklah gelap je kan. Orang Nombor 9 kata, taklah gelap je. Then PC biasa ataupun laptop biasa. Sebenarnya aku gunakan banyak rely kepada internal software, internal microphone, dan juga sebenarnya aku guna webcam, internal webcam. Tapi tak kisahlah, yang penting jelas apa yang kita ada kan, basah je lah. Nak upgrade mixer mungkin tak tahu, mahal kot. Tapi saya tak, memang tak survey lah untuk benda-benda macam tu. Apa yang ada je lah, kita basah. Okay, itu adalah facilities yang kita perlu ada. Kita kena ada apa? Apa tadi saya mention? Kita mention ada, kena ada video. Video tu just untuk dapatkan, ada yang sebelah kiri tu kan, ada gambarku. Ada tak ada, taklah critical sangat. Kalau ada bagus, tak ada, kau akan nampak screen sajalah. Since benda ni pun screen casting kan, bukannya face casting. Okay, tapi yang penting kena ada mic yang boleh record suara kita, yang memberitahu perjalanan tutorial tu tersebut. Dan aku rasa penting juga untuk kita modify kita punya
mouse apa mouse punya appearance so that dia boleh membantu orang lihat kat mana kita sekarang tengah berada lah. Dan kita kena ada mic, obviously kita ada display lah, dan kita ada video capture. Video capture, video capture device ini adalah internal webcam yang aku pakai. Kau beli-belilah webcam yang mahal-mahal tu. Tapi setakat ni okey lah kot, buat hati lah kot, pasal aku nak letak gambar aku tu kecil je, aku tak nak besar-besar pun. Bukannya aku nak buat macam apa studio ML punya chit-chat tu. Okay, so apa yang penting, kita lihat pada sources nantilah. Okay, kita lihat pada sources. Kita akan tambah video capture device, kita akan tambah mic, kita akan tambah display capture. Okay, dan kat sini kita akan record dia lah. Okay, kat situ kita akan start record. Well, aku buat overview dulu, nanti kita pergi ke tempat tu, kita tunjuklah ke tempat OBS tu. And then kita juga kena setting dalam setting di sini tempat kat mana kita simpan rakaman. Tempat kat mana kita simpan rakaman, dan aku suka dengan format MKV lah. Ada beberapa option lain, nanti aku tengok apa benda dia. Dan satu lagi ni, kena pergi kepada output, dan untuk kita simpan kat mana location video nak kita simpan, dan size apa, dan apa kualiti dia. Dan satu lagi yang aku rasa penting lah kot, streaming ni aku tak cover eh. Streaming ni aku tak cover. Itu adalah live punya presentation streaming, macam kita nak buat apa Twitch apa benda lah, dengan apa streaming game stream ataupun whatever it is lah, yang buat live. Ada orang tanya macam mana nak live kan EPL bola, tak minat yang tu, korang carilah sendiri. Satu lagi yang kritikal adalah shortcut key. Kalau korang tak suka nak pada peringkat awal tu kan, tadi korang nampak minimize kan, aku minimize OBS tu. Kalau korang tak suka aku macam tu, awal tu kena minimize OBS, baru kita boleh pergi kepada rakaman dan boleh set dalam shortcut key, korang punya shortcut, so that kau tak perlu klik pada button start. Kalau tak, korang kena klik pada button start ni. Pada button start ni. Okay, pada button start ni korang kena klik lah. Kena klik, lepas tu baru minimize. Lepas tu baru korang akan nampak dia punya screen capture tu penuh lah. Okay, itu antara option yang kita ada. So kita pergi kepada OBS. So tengok OBS. Aku menyesal macam tu lah, aku suka explain dulu overview, secara overview, kemudian baru aku pergi kepada software dia. So nanti aku akan gunakan satu tools untuk magnify. Contohnya macam area ni mungkin kecil, aku akan magnify dengan menggunakan apa nama tadi, magnify tools. Dia punya shortcut adalah button window button dengan plus. Nampak tu, window button dengan plus, so aku boleh magnify dia lah. Okay, nampak. Okay, kalau window button dengan minus, dia akan kembali kepada normal. So ini antara yang kita boleh explore lah. Tapi first thing yang kau akan nampak adalah benda ni bila kau buat screen capture, adalah benda ni. We call this apa benda nama tu, infinite display loop. Infinite display loop. So tapi dia kata, kalau aku tengok dalam forum, dia kata kau tak payah risau benda ni, sebab bila kau minimize, dia akan hilang lah. Nampak? See? Bila kau minimize, dia akan hilang. So ini istilahnya apa nama tu, infinite display loop, something like that. So kalau korang nampak, ini adalah option yang korang boleh buat dalam OBS. Korang boleh letak benda ni, scrolling text ni. Yang ni aku dah buat dalam tutorial 5, tak silap. Tutorial 05 yang berkaitan dengan OBS. Nanti korang tengoklah tutorial 5. Yang ni adalah image yang akan display secara tetap lah sepanjang recording OBS process. Dan kalau korang nampak kat sini adalah dia punya mic. Okay, mic korang boleh nampak kat sini dia bergerak-gerak ni kan. Tu maksudnya kau punya mic tengah recording. Kalau ini senyap je, tu contohnya. Kalau senyap je, itu kau kena check balik lah kau punya mic. Okay,
So apa yang kita ada kat sini? Okay, kita ada OBS punya interface. Sebenarnya OBS ni nak download dari mana? Korang boleh pergi kat awal tadi, dia kan nama dia obsproject.com, obsproject.com. So download di sini, download di sini obsproject.com. So download je lah. Kau nak guna Windows, aku guna Windows. Kau nak guna Mac pun boleh, Linux pun dia ada. Cuma pada peringkat awal tu aku ada isu dengan DirectX. Nah, sebab DirectX tak ada, dia nak generate video ada problem. Lepas aku download dan install additional lah DirectX punya software, dia okey lah. Kalau korang punya hardware tak support untuk untuk proses dia punya grafik ataupun video, korang boleh gunakan dia punya software encoder lah. Okay, dia ada software encoder dalam OBS ni, cuma mungkin dia agak lambat sikit lah proses. So aku gunakan since lepas install DirectX tu, so aku boleh pakai je terus OBS ni. So aku tak tahulah kalau orang lain macam mana isu dia, PC orang lain isu dia aku tak tahu. So setakat yang direct installation macam tu je lah. So download daripada OBS Studio. Okay, so apa tadi? Sambung lagi. Okay, ni nampak ni kan dah ada kan. Kalau dalam source ni, source ni adalah apa benda yang dia nak record lah. Okay, apa benda nak dia record. Contohnya macam teks ni kan. Ni teks ni datang daripada display, daripada teks. Okay, ni ada teks ni. Okay, aku try zoom. See, ni adalah teks. So let's say kau nak buang, kau just right click, delete, remove. Ataupun kau tekan button delete je lah. Okay, right click, item ni, remove. Asalnya tak ada. Yes, okay, kita remove. Asalnya tak ada. So, boleh remove. Macam tadi, mana. Kita ada image tadi, ada logo tadi. Perasan tak logo? Perasan tak logo? Ni logo ni. Ni logo ni. Ini adalah permanent image lah yang akan nampak kat sini. Tapi korang boleh remove juga. Okay, boleh remove juga pasal ini datangnya daripada image. Okay, yang tu nanti mungkin kalau sebab aku tunjuk lah. Boleh tekan button delete ataupun right click. Remove. So, kalau korang berada dalam infinite loop ni, jangan risau. Jangan risau sebab korang minimize nanti dia okay. Okay. Okay tak? Okay. So, just jangan risau dengan infinite loop display ni. Memang itu adalah fenomena apa benda lah yang memang berlaku lah sebab screen ni OBS ni tengah record kita punya screen. Jadi bila dia record dengan screen, dia akan ada dalam screen tu ada screen lagi. Itu tak payah cerita panjang lah. Yang penting bila kau minimize, dia should be okay. Jangan kau pula delete. Delete nanti kau akan stop recording. Jangan tekan button X ni. No. Minimize ni untuk dia keep on recording. Okay, so yang ni kita boleh lihat kat sini. Sini. Ni, image ni. Image. Image. Yes. Aku zoom dulu. Okay, image ni kau boleh delete je. Remove. Yes. So dia akan remove. Nampak? Ada tak image tu lagi? Tak ada. Logo tu tak ada. Okay, logo tak ada. So sekarang ni kita ada screen capture device. Screen capture device ni adalah gambar yang tengah dia record daripada webcam. So kalau korang, aku delete dulu lah. Aku delete dulu. Sebab kalau aku tak delete, nanti aku tak tunjuk macam mana nak add. Remove dulu. Okay, so mic ni, kau jangan buang lah. Kalau aku buang sekarang ni, aku tak ada suara. So aku akan maintain mic ni. Sebab nak tambah mic ni senang je. Kau tambah kat sini. Tambah. Lepas tu ada audio capture. Aku zoom kejap. Tu. Audio input capture. Audio input capture. Okay. So aku tak nak remove dulu. Ini adalah display capture. Display capture ni adalah kita punya screen lah. Screen tu yang besar tu. Itu screen. Display capture. Korang boleh buat window capture juga. Maksudnya hanya specific application yang kita akan record. Ataupun korang boleh display the whole capture. Boleh juga macam tu. Okay. Mungkin korang prefer nak
record nak fokus hanya pada bahagian PowerPoint, just fokus kat PowerPoint. Kalau macam aku nak buat programming, aku nak fokus pada bahagian Sublime, then aku boleh go for it, just fokus pada bahagian itu tanpa kita kisah apa yang berlaku pada Windows kita ataupun the whole Windows kita. So kita lebih mudah ataupun lebih lebih seronok lah kot macam tu. Tapi kalau kau nak tambah ni, tambah je kat sini. Okay. Aku zoom jap. Zoom, zoom, zoom. Window plus. Okay, tambah di sini. Up. Dan kau boleh masuk window capture lah. So, jap eh. Okay, klik okay. Dan kau boleh tukar lah apa yang kau nak letak kat sini. Edge, groove music, betul. Okay, so tak apa. Sekarang ni kita dah ada this window capture. Okay, ni kita buang dulu, remove dulu. Okay, yang penting kita display capture ni, tambah dia, then display capture. Okay, di situ. Display capture, tambah je lah. Since aku dah ada, so what's the purpose nak tambah satu lagi? Okay, so mana tadi? Mana kita punya webcam? Webcam. So kat sini korang boleh lihat mic dia lah. Mic dia ada desktop audio. Desktop audio ni maksudnya datang daripada contohnya kau ada background music. So boleh gunakan desktop audio kat sini. Since desktop audio tak ada, dia tak appear lah apa-apa graph kat sini. Ni datang daripada mic ataupun auxiliary punya device. Mic ataupun kau ada additional mic macam mana mic aku. Ni. Korang ada mic macam ni. Okay, then korang connect je lah. Kalau ada mic macam ni, korang boleh connect. Okay, pun boleh juga. Tak kisah kau nak pakai apa pun. Mic ke ataupun macam ni ke. Ni pun mic juga. Ada mic dengan ada dia punya output dia senang sikit. So either one lah korang nak pakai mana. Aku nampak macam selesa dengan setakat built-in mic sajalah. Ada. Okay. Mana tadi? Webcam. Webcam yang penting tadi. Add display capture. Add mix microphone. Dan satu lagi kalau korang nak masukkan adalah apa tadi? Ni. Video capture device. Video capture device. Video capture device ni korang boleh guna yang built-in juga. Ataupun mana dia punya ni. Ataupun ni. Webcam macam ni. Ni webcam. Tapi webcam macam ni pun tak berbaloi juga sebab gambar dia tak cantik mana pun. So dan bila kau guna mic macam ni, dia punya resolution tinggi. So jerawat kau akan nampak clear lah. Okay. So sebenarnya tak penting sangat pun muka kau tu. Ya ke? Kecuali kau handsome dan kau selebriti lah. Okay. Ni adalah video capture card. Klik di sini. Okay, aku nak. Okay. Create new capture. Klik okay. Dan tu. Nanti ada benda tu kan. Aku nak kecilkan sekejap. Okay. Ni. Ini ada option dia. Apa option dia? Aku rasa tak penting option dia. Pasal, well, screen ni pun resolution dia rendah atau kamera ni pun resolution dia kecil. Jadi, nothing much option yang kau boleh buat lah. Tapi kalau macam background tu, kalau katakan kau nak bagi dia transparent, ada satu option iaitu kau boleh buat filter dan green screen, chroma key. Tapi aku tak ada green screen, jadi aku tak boleh nak tunjuk lah dia punya step by step tu. Rasa seronok juga kalau ada green screen, nampak beberapa video yang gunakan green screen, nampak lebih cantik. Well, mungkin kemudian nanti kalau aku beli green screen dan aku akan explore lah. Okay. Yang ni kau boleh resize lah. Kau boleh resize lah. Kau rasa kau tak nak nampak sangat kau orang bila jerawat, okay, kecil kan. Kalau kau rasa memang kau orang handsome, cantik, menawan, kau besarkan lah.
So tak kisah, boleh preference masing-masing, boleh tutup. Tu kalau kau tersilap, kau akan tarik the whole thing. Tapi kau just adjust baliklah dia punya border tu kan. Just perhatikan dia punya warna merah tu, border merah. So ini kalau kau nak tarik ke sini pun boleh. Okay. Ataupun kita nak kecilkan pun boleh. Kau nak letak kiri, kau nak letak kanan, kau nak letak atas, kau nak letak bawah pun okey. Cumanya aku nasihatkan kalau kau rasa dia akan ada isu untuk overlap dengan kau punya nota ataupun PowerPoint ataupun kau punya coding, then eloklah korang kecilkan ataupun letakkan di tempat yang sesuai lah, yang tak menghalang korang punya presentation slide. Okay, ataupun korang punya code ataupun korang punya software. Okay, kalau kau rasa benda ni menghalang, kau just boleh buang je lah. Ataupun macam advice aku, beli satu screen hijau, green screen, dan jadikan dia transparent background lah. Yang tu pun bagus juga untuk menyelamatkan daripada tertutup korang punya demo tu. Okay guys, setakat tu saja yang aku boleh share malam ni. Dah malam dah ni. Korang tolonglah subscribe kepada YouTube channel kami, FSM Quiz. Okay guys, terima kasih banyak. Ciao. Assalamualaikum.